Hari ni kita nak tunjukkan cara servis aircon menggunakan Mr. DIY. RM RM17 sehari beli benda ni. Aircon cleaner wax coat. Okey, cara dia mudah je. Dalam kembara ni buka bawah ni dia ada filter bawah ni. Oh, gelap. Tak boleh tengok ah, gelap wey. Buka lampu. Ah, dia. Ah, bawah ni ada lubang macam ni. Tu, nampak lubang tu. Masuk ikut lubang ni. Ah, aku dah sembuh dah sikit tu. Keluar asap-asap. Jadi ni cara dia. Pergi sini, tembak. Ah, gitu. Lambat keluar. Ah. Tu yang hitam-hitam, ha. Hitam-hitam semua keluar. Abuk-abuk lah tu. Oh. Tu dia. Keluar lagi. Oh. Oh, tu dia. Oh, ni. Keluar, ha. Oh. Hitam. Hitam-hitam ni, ya. Panggil apa ni? Dia punya kotoran-kotoran dia. Ha. Tu dia. Ini yang kita sedut selama ini. Oh, bawah ni. Aduh. Kita kena buang tu atas sampah. Nanti mama marah. Tolong pakai ya. Tolong pakai. Ha? Ha, boleh dia. Itah. Menyembur guys. Tolong susutlah. Oh, itah ha. Ni. Tengok ni dia. Abuk-abuk yang berada dalam sistem power dingin. Buat duit. Buat duit. Mari. Mana tengok sini. Sini. Kita akan ambil lagi kotoran-kotoran ini. Kita akan basuh menggunakan ni. Wah, hitam nampak. Hitam. Oh. Gila guys. Tanah-tanah semua keluar. Ni tanah off-road ni. Ya lah tu. Oh. Lagi lagi yang masuk. Tanah off-road keluar ikut aircon. Tembak lagi sekali tengok. Macam mana pergi dia. Tutup sini. Ni tutup sini. Tahan lagi. Oh. Banyaknya. Oh, tu dia. Hanya dengan RM17. Kita akan basuh semua ni. Ini. Ah, dah azan maghrib. Berapa minit lah? Tiga minit. Tujuh. Tiga. Agak 4 minit dah. Keluar dulu, bersihkan balik. Kemudian kita akan start engine. Kita akan runningkan dia. Tapi kita bagi dia masuk sikit ke dalam dulu. Baik, bila kita start engine dia tak keluar terus menyembur keluar. Ya. Okey. Thank you guys. Itu Sarah nak solat maghrib dulu. Sudah azan maghrib sekarang. Mari kita masuk. Tu dia camera woman. Garang ya. Oh, marah ya. Kami bawa balik dia temeluh aircon problem pula tadi. Kerana dah 13 tahun tak servis, tak ulang servis.